Kali ini, gue akan melawan Annie Leonhard. By the way, kenapa mukanya kayak gini ya? Dan gue akan melawan Annie di dunia Metaverse. Siapa yang akan menang? Mari kita saksikan. Apa lu? Hah? Apa lu? Mundur dong. Mundur dong, hei. Ini gila nih orang nih. Jadi makanya kalau saya goblok, mohon maaf gitu ya. Karena memang saya bodoh sekali. Ngeliat lagi lu. Apa lu? Apa lari-lari lu kesini? Hah? Wes, wah dimakan aku. Aku dimukbang sama titan, mati berkali-kali loh tadi. Welcome to Metaverse Indonesia dan jangan lupa subscribe. Hey, yang belum subscribe, tombol subscribe-nya tolong dipencet dulu sebelum kita mulai guys. Kali ini lihat nih ya, ini ada pedang. Ya kan ya, kita bakal melawan-lawan titan lagi. Sudah sekian lama, tapi ini sebentar dulu ya. Ini saya sudah lama nggak main titan, udah lama nggak main Attack on Titan. Jadi makanya kalau saya goblok, mohon maaf gitu ya. Karena memang saya bodoh sekali. Sebelum dan sesudah saya hiatus, memang emang udah goblok aja gitu guys. Jadi ini udah lama banget dan ini map baru dan gua nggak tahu ini di mana. Ini musiknya kenceng banget lagi, kenapa sih? Ya ini adalah lagu Sasageyo ya. Selalu gitu. Ini memang belum ada lagu rambling ya guys ya. Belum ada karena memang belum ada titan rambling di sini. Tapi ini gimana ya? Kayak rumah hantu gitu, rumah horor ya. Ini jalan keluar guys. Oh ini ada juga itunya buat ngisi-ngisi ya guys ya. Kita isi dulu. Jadi kita ini nggak tahu di mana ya. Jadi ini adalah tempat di mana nanti kita melawan titan Annie guys ya, atau female titan gitu ya. Kita panggil aja mbaknya. Cara manggil seperti biasa. Ini ada warna merah titan biasa. Ini hijau untuk menghilangkan, ini hitam untuk si Rainer, dan ini Annie guys ya. Ini serem banget. Dan Mbak Annie, lawanlah aku. Kok serem bang? Kita langsung melawan aja titan Annie aja guys ya. Kita lawan Annie guys, apakah saya bisa gitu ya. Hey, mohon bantuannya dong. Ini apa sih? Hey, santai lo. Apa lihat-lihat lo? Hah? Anak mana lo? Sok-sokan gitu nih. Gua tebas. Hey. Tangkap lo. Wuh, lempar. Lah? Itu tangannya cepet banget sih. Itu tangannya cepet banget sih, barusan. Padahal jaraknya juga jauh. Kok bisa ya? Kita panggil lagi, guys. Nah, ini seperti saya harus latihan membunuh titan biasa dulu ya. Bentar, guys. Nah, ini udah mulai oke ya nih. Oke, ya. Ini antum. Sini. Nah, nih. Lehernya kelihatan. Kok bisa? Langsung kemakan itu berarti. Berarti kita harus melawan dia melalui kakinya dulu, guys. Oke? Okay? Ya, yeah, kita akan melawan dia melalui kakinya dulu. Jadi kakinya bakal kita patahin dulu, guys. Seperti yang dimana ini dilakukan ke titan-titan biasa. Kita coba ke kakinya sampai pinggang. Bisa. Apa sih mati terus? Mati terus ya, heran. Ini kayaknya nge-cheat deh. Lu nge-cheat pasti. Lu gue yakin lu pasti nge-cheat ya. Ini analognya nggak enak guys, sumpah. Ini analognya nggak enak banget. Jadi gue pastiin lu nge-cheat. Dan kita coba lagi panggil guys ya. Semoga saya bisa lagi. Ini kok stringnya kok nggak panjang ya? Apa saya memang kurang sampai gitu? Tapi gue udah ngedamage barusan. Sekitar 400-an. Jadi hati-hati aja. Langsung patah, Mbak. Pedangku langsung patah. Kedeketan. Kurang tinggi. Kurang tinggi. Woi. Kurang tinggi loh. Apa lo? Hah? Lihat-lihat, hah? Lihat-lihat lo. Kita dia terbalik. Dia kok tahu ya? Nah, kita jangan jauh-jauh dari rumah, guys. Karena rumah itu senternya ya. Tuh, kayaknya center deh ya. Rumah itu adalah senternya. Biar kita lari-lari dulu, kita keliling-keliling. Dia kok ngejar gitu. Tapi titan ini salah satu titan terkencang sebetulnya. Setelah titan card atau titan gerombak. Sumpah bang, dia ngeliat gue terus ya. Ngapain lo tuh? Dia formnya form kayak Annie juga gitu. Wais. Santai lo, ha? Oke, kita sneak peek di belakangnya. Cepet rin. Kena rin. Cepet rin. Oke, lari rin. Dapat dua kali. Oke, caranya adalah kita jangan ketahuan waktu dia ngeliat ke kita. Jadi kalau misalnya dia ngeliat, itu langsung lari. Terus lari ke belakangnya. Sampai dia nggak ngeliat kita.
kita tebas lagi. Anda ngerti nggak maksud saya? Seperti Anda tidak mengerti ya. Ini saya bodoh sekali dalam menjelaskan ini, guys. Tapi mudah-mudahan Anda bisa melihat usaha saya untuk melawan Peter. Ani nggak kena lagi. Dia menggunakan form bertarung. Bentar, guys. Ya. Santai dong. Santai dong, ha? Aduh, bodoh amat. Susah kali. Ini game apa sih? Ini gue lawan Rainer aja dah. Sumpah, ini susah banget ya. Jadi kita harus keliling, bunuh lagi, keliling, bunuh lagi gitu. Dan ini sampai kapan selesai itu udah 2 kali. 2 apa 3 kali barusan tuh. Udah ngelawan Ani 3 kali hit. 3 kali hit melawan Ani itu luar biasa banget loh. Jadi gue kayaknya gue mau ganti tempat ya. Kayaknya di Singgan Sina aja deh. Ya, tempat biasa, tempat kesayangan kita gitu. Tapi gue sambil melawan Ani gitu. Gue gak takut sama Ani. Sini loh. Walaupun Anda sudah 4 tahun di dalam kristal, saya tidak takut kepada Anda. Udah 4 tahun dalam kristal, bangun-bangun mengalami rambling ya. Ya. Kita bakal melawan aja nih Ani. Oh, mati juga. Wah. Hah? Melawan, ha? Melawan lu, ha? Apa lu, ha? Awas lu ya. Bisa lengket di sini aku, guys. Jadi ini sebelum guncangan tanah atau rumbling, guys. Itu temboknya masih ada. Ini kalau rumbling nih, temboknya jadi titan besar-besar, guys, ya. Apa lu, ha? Apa lu? Mundur dong. Mundur dong, hei. Ini gila nih orang nih. Bentar. Ya, ini kesulitan saya membunuhnya ya. Apa lu, ha? Hah? Apa lu? Tapi gue kepo dah. Kagak bisa loh. Kepo dikit aja gak bisa loh. Ya ampun, ini susah banget. Jadi kita harus ninggalin dia jauh-jauh, terus balik lagi. Ninggalin jauh-jauh, balik lagi. Sumpah. Ini gak ada cara yang lebih cepat gitu. Cara yang lebih instan membunuh Ani. Apakah memang sekuat itu ya kan? Rainer, Ani, itu aja susah banget loh. Apalagi nanti kalau misalnya ada Eren gitu kan. Atau gak Bertolt gitu. Oke, lari dulu. Nah itu bisa gue. Oh, selagi dia gak nendang, kita gak akan kena damage atau kita gak akan mati. Karena memang menjadi anggota pengintai itu ringkih, guys ya. Gampang mati ya, dikit-dikit mati. Ketendang aja mati, guys. Jangankan Anda itu bisa bertahan gitu, ketendang aja mati ya. Luar biasa sekali ini ringkihnya ya. Nah, mamam lu. Dia. Oke, lari guys. Pedangku patah. Apa lu, ha? Berani-berani sama gue lu? Apa lu, ha? Apa lu? Apa liat-liat lu? Wih, santai, Mbak. Kok serem gitu? Santai dong. Kita teman ya. Ini nggak bisa sih dibunuh ya. Emang ada orang bisa bunuh ini ya? Mamam lu. Lah. Udah, guys. Saya nyerah aja dah. Kita lawan titan biasa aja udah. Gak usah anian-anian lu. Eh? Gak usah anian-anian. Susah soalnya. Gila lu. Kayak gitu lo barusan. Udah susah banget itu. Sumpah. Ya. Kalau titan giniin mah. Saya bisa tebas ini mah. Tuh. Ya. Udah gak usah anian-anian. Susah soalnya. Ngeliat lagi lu. Apa lu? Apa lari-lari lu kesini? Hah? Woi, santai woi. Wah, dimakan aku. Aku dimukbang sama titan, mati berkali-kali loh tadi. Lo kira gua Tommy sama apa? Dimakan terus, dikit-dikit makan. Jadi ini memang video yang sangat sulit sekali. Bahkan saya tidak bisa menyelesaikan yang dari tadi ya. Jadi thanks for watching, guys ya. Gua nggak tahu ini. Tuh Ani udah berempat kali ke-hit gitu. Kayaknya gua harus main multiplayer. Jadi buat Anda yang suka main Attack on Titan juga ya, silakan komen-komen. Nanti kita main bareng membunuh Titan Ani bareng-bareng. Karena kalau misalnya mati satu hidup lagi ya kan masih nggak apa-apa. Oke.
Tapi thanks for watching. Last damage bro, last damage. Wah, gak kena-kena lo. Yah, susah sekali ya. Jadi guys, thanks for watching. Jadi aku mati terus ya guys, thanks for watching. See ya guys. Dadah, mantap, respect.